Okey, hai. Okey, ini adalah tips yang keempat. Macam mana kita nak merangsang anak kita membaca. Okey, sejak daripada kecil lagi, daripada awal lagi. Okey, jadi yang keempat ini adalah macam mana kita nak merangsang anak kita membaca dengan mempelbagaikan cara aktiviti ketika anak belajar membaca. Okey, bukan hanya memberikan buku. Anak baca. Ni, A, Ba, Ca. Okey, kita paksa anak kita, kita marah anak kita, kenapa tak boleh-boleh lagi ni? Kan semalam dah ajar ba, kenapa tak ingat? Ha, okey, cara anak belajar kena ingat ada tiga cara utama anak belajar, iaitu secara auditory, mendengar, secara visual, melihat dan secara kinestetik, bergerak. Okey, jadi jika kita hanya menggunakan buku kepada anak, anak akan bosan, okey, anak tidak dapat explore keadaan sekelilingnya, okey, jadi dengan kaedah cara bermain, okey, anak-anak akan dapat belajar dengan lebih berkesan lagi, okey, tidak hanya menggunakan buku untuk belajar membaca. Okey, nanti saya akan cerita lanjut macam mana kita nak ajar membaca dengan cara seronok, dengan cara fun, tanpa hanya menggunakan buku semata-mata. Okey, kita pelbagaikan aktiviti anak supaya anak mudah ingat, anak jadi seronok, okey, anak cepat mudah memahami apa yang kita nak ajar mereka untuk membaca. Okey, jadi jom miliki poster Anakku Bijak Suku Kata supaya anak lebih seronok belajar membaca. Bye!